nasi ayam sama ini kentang ya teman-teman. Dan sama ini minumnya susu kedelai. Ya kawan-kawan ya, mulai makan ya. Ini tempatnya suhuk banget teman-teman. Ini nasinya itu agak ini ya teman, agak kayak asem-asem gitu ya, kayak dikasih cuka gitu ya. Nasinya ini kayak nasi goreng, iya nasi goreng ternyata teman-teman. Ini ayamnya ini ada pedes-pedesnya karena ada sambal, dikasih sambal. Terus ini juga ada manisan dari paklopak putih. Kentang goreng ya, tapi nggak dikupas ini kulitnya, masih ada kulitnya. Seharian juga nggak ini, nggak kelar. Ada asam-asamnya karena ini teman-teman, ini ada manisan ya, lopak ya. Teman-teman yang menulis komen, lagi menulis komen tulisnya salah. Ada ini ya, sambelnya ada malat.
jadi sambalnya itu yang lombok itu, isi lombok itu teman-teman. Jadi kalau kebanyakan itu di lidah itu kayak bergetar gitu ya. Malah kalau baru sedikit itu enak, tapi kalau sampai kebanyakan lidahnya itu bergetar kayak geringingan gitu ya. Porsi murah meriah udah bikin kenyang teman-teman, rasanya juga lumayan. Ini kentangnya itu lembut banget teman-teman, kayak ini ya, cepet apa ya itu, matang ya kalau direbus atau digoreng itu ya, tapi ini dipanggang, ini kentangnya dipanggang teman-teman. Banyak orang-orang yang lagi makan juga teman-teman, nah ini tak liatin ya, ini enak banget juga. Nah hari biasa libur itu kalau nggak janjian sama teman kan nggak ada teman-teman, jadi teman sendirian aja.
nggak dikupas ya. Kayak di Indonesia yang KFC itu, Indonesia yang KFC itu kan nggak dikupas itu. Salah satu huruf lagi lanjut pergi. Channelnya Wong Desa Hongkong. Terima kasih. Bye-bye.